mempertahankan badan. Kenapa? Kita ada promosi pakai bengkung atau pakai geda. Maknanya mempertahankan badan. Kalau lelaki dah bagi bunga ajak makan, tiba-tiba nak ajak pusing-pusing tamai, at least dah mempertahankan badan dia. Bengkung dah diikat, geda dah dipakai. So untuk membuat agenda-agenda tu melambatkan melambatkan si lelaki tu untuk membuka. So benda tu mungkin bila lelaki tu nak buka pun macam payah, putus asa. Mungkin time tu dia lain dah, dia mungkin dah turn off. So kita ada package beli bengkung dan geda dengan caption mempertahankan vagina anda. Gitu caption. Sempena hari Valentine Day, kami di sini akan menyarankan untuk kepada perempuan-perempuan di luar sana, pakailah package mempertahankan vagina anda. Dengan itu, memakai bengkung dan geda adalah untuk salah satu mengawal dan juga mempertahankan hak-hak asasi vagina anda. Kadang-kadang lelaki ini bila dia cuba nak membuka sampai dia putus asa, dia akan turn off. So itu adalah salah satu kami sebagai a founder dapat berikan satu orang kata apa tu keinsafan pada lelaki itu bila dia tengok bengkung tu dah dipakai ketat, macam payah nak dibuka, dan dia akan turn off dan hari Valentine tu tak akan dilanjutkan sampai ke hotel. Terima kasih. Gitu. Kalau tak tahan nak membuang, macam mana saja eloklah. Maknanya kalau lelaki tu pun dia kata, awak ni nak berak pula. Kata, orang dah keluar-keluar makan stik-stik ni, bagi bunga, tiba nak berak. So, akan ada bau tahi apa semua tu kan. Mesti lelaki tu pun akan buatkan salah satu benda yang turn off juga. Bagus kalau pergi makan tu, lepas tu rasa nak terberak apa semua tu, bagus. Lelaki akan fikir, apalah tengah makan. Dulu dia awal tak nak pula kau cuci-cuci bersih-bersih ke apa ke. Ni tengah makan terberak lah apalah. So maknanya itu bagus. Bagus tu. Bau tahi, ya betul. Bagus kan kalau nak keluar dengan kau, dengan pasangan. Tiba dah tak terberak. Bagus. Itu membuatkan dia lagi akan rasa turn off. So maknanya lepas makan steak balik rumah. Alasan nak terberak tu bagus. Sebab bengkung ni, you kena fikir ke arah positif. Kalau nak terberak tu maknanya dia proses pengadaman tu, hancurkan lemak tu bagus. Makan tu lepas makan nak terberak kan. So yang nak terberak lah, yang cepatlah balik rumah lah ni. Terus tak jadi. So maknanya, you nak balik ke? Jomlah kita pusing sekejap taman ke? Tak harap dah terbegak ni. Apa ya awak ni? Taman, dah pergi makan, betul lah saya balik. Itu salah satunya punca bengkung dan geda ni boleh mempertahankan maruah peribadi anda. So, ya kentut biasa, so bawa tahi lagi okey. Aku ni tak faham sangat, tapi tengok dia gelap, aku tak tahu gelap. So benda ni boleh mempertahankan. Ajaran. No, ni bukan ajaran. Ini adalah orang kata apa, ilmu, skill. Skill mempertahankan diri. Kita ni nak melawan musuh, kita tak boleh gunakan kekerasan. Kita kena guna skill yang lembut. Seperti berak. Berak tu kan benda yang lembut. Perbuatan tu lembut, percakapan tu lembut kan. So benda tu adalah emergency. So bila ada musuh tiba-tiba datang nak menikah, saya dah terberak ni, terus dia akan turn off. So benda tu adalah membuatkan sistem. Kadang-kadang
mempertahankan diri ni bukan disebabkan kadang-kadang kita berlawan, silat, kan? Tetapi kita kena gunakan psikologi. Psikologi ni membuatkan dia turn off untuk menekan kita. Gitu. Ah, gitu. Kalau nak lawan, no, kita tak kuatnya. Kamu hawa lemah. Ah, tambah-tambah bila dah genggam macam tu, ah, tak nak. Redah juga. Kan dah terkangkang, kan? Betul tak? So, benda ni adalah kita psikologi. So, I beritahu untuk Valentine ni, sila jaga burik. So, saya punya hashtag, pakai bengkung untuk keselamatan vagina anda. Ah, gitu. Ya, yeah, faham? Habislah. Benar kalau bengkung tu penyambat kau wanita. Berak tips baru. Ya, yeah, musuh dalam diam tu jat. Senang nak lawan. Tapi hati dia tak dapat sebab rancang dari awal, kan?